saya nak nyatakan bahawa bantahan yang saya kira agak pantas dan juga segera ini telah kita buat bersama dengan rakan-rakan NGO di mana yang sempat kita jemput dan juga sokongan dengan parti-parti politik terkait dengan isu, iaitu pada 18 April yang lepas kerajaan Malaysia pimpinan Anwar Ibrahim, Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui Menteri Dalam Negeri KDN telah menarik balik perbicaraan berkaitan rayuan penggunaan kalimah Allah di dalam bahan percetakan. Jadi sekiranya rayuan ini ditarik balik, bererti kita bersetuju ataupun membenarkan perkataan kalimah Allah itu digunakan oleh bukan Muslim. Apa yang menjadi kebimbangan kita, kalimah Allah SWT ini adalah kalimah yang paling tinggi, yang suci kepada orang Islam, dan sekiranya ia digunakan oleh orang bukan Islam, bukan pada tempatnya, maka dia akan menimbulkan suatu fitnah, satu salah faham, satu salah tanggap, dan akhirnya akan menimbulkan suatu perbuatan-perbuatan yang di luar tanggap, ekstrim, dan mewujudkan perbalahan agama dan seterusnya kaum. Jadi oleh sebab itu pemeliharaan kalimah Allah ini sangat penting, dan kita mohon kepada Majlis Raja-Raja Melayu untuk bersidang segera dan mengambil alih tanggungjawab ini daripada pihak politik supaya mempertahankan kalimah Allah ini daripada digunakan oleh orang yang bukan Muslim, dan ini bertepatan dengan perlembagaan negara, iaitu Islam adalah agama resmi dan tanggungjawab Majlis Raja-Raja Melayu mempertahankan kesucian agama Islam. Dan siri bantahan-bantahan ini bukan sahaja di Shah Alam pada hari ini, telah berlaku juga di seluruh negara yang saya fahamkan, dan kita memberi tempoh tertentu kepada kerajaan. Sekiranya kerajaan masih tidak bertindak secara yang sebaiknya, sepatutnya proaktif, kita akan mengadakan satu roadshow yang besar, dan suatu masa dulu kita pernah mengadakan suatu himpunan yang besar, iaitu seperti ISIL. Jadi saya kira kerajaan mesti tegas, kerajaan mesti meneruskan rayuan kes ini supaya kes ini dapat diputuskan di mahkamah sebagaimana keputusan kes yang pertama, iaitu pihak yang bukan Islam tidak boleh menggunakan perkataan kalimah Allah ini. Ini yang kita pertahankan. Saya ingin menegaskan, kerajaan yang ada hari ini seolah-olah mahu mengulangi kesilapan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan dahulu. Apabila terlalu banyak polisi-polisi yang kontroversi yang menjejaskan kedudukan Islam, Melayu, Bumi Putera, bahkan cuba menggugat kedudukan Raja-Raja Melayu melalui ISED dan juga melalui ISED dan juga Rome Statute. Jadi tuan-tuan, saya mewakili NGO-NGO dan bersama dengan parti-parti politik, kita begitu sensitif dengan tindakan kali ini. Dan kalau dulu rakyat bangkit untuk menolak ISED, menolak Rome Statute, kali ini saya memberi amaran bahawa rakyat sekali lagi akan bangkit untuk melawan satu kesilapan yang keseterusan, yang keseterus kalinya, iaitu dengan cuba mempermainkan isu kalimah Allah. Dan bagi saya isu ini bukan isu kecil, dan isu ini kalau tidak dilaksana, diuruskan dengan baik, ia akan menjadi suatu pandemik yang akan mengganggu gugat keamanan rakyat dan negara. Jadi saya memohon kepada kerajaan, ambil tindakan yang sewajarnya, sepantasnya mungkin. Tangani isu ini dengan sebaiknya. Dan jangan ulangi sekali, jangan ulangi lagi kesilapan-kesilapan membuat dasar dan polisi yang boleh menjejaskan perlembagaan yang ada hari ini. Hak-hak yang dijamin oleh negara, hak agama, hak bahasa Melayu, hak kedudukan istimewa orang Melayu, hak raja-raja Melayu perlu dijaga, perlu didokong oleh semua parti politik, semua pimpinan politik. Jangan sampai rakyat bangkit untuk kita lawan mana-mana pemimpin dan parti politik yang cuba melanggar asas paksi kedaulatan negara melalui perlembagaan yang sama-sama kita dukung hari ini. Sekian, terima kasih. Tuan, nak tanya sikit, tempoh yang diberikan tadi untuk kerajaan itu sehingga bila? Tunggu sekejap, cuba lagi nak cakap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hassan Bin Syahli, Presiden Perkasa Malaysia. Islam adalah agama persekutuan. Jadi apa sahaja perkara yang dipertikaikan, termasuk juga Islam. Dan mohon jasa baik bantuan disperse. Ya, tolong bantuan. Siap, satu dua orang je lagi. Ini PC, bukannya perhimpunan. Ini PC.
tapi berdekat dengan masjid. Allah. Allahu akbar. Nak suruh buat kat mana? Allahu akbar. Sekejaplah ada dua orang lagi ya. Boleh kat dekat dataran. Okey okey, tak apa, tempat sini sekejap lagi. Kita nak ke sana pun ramai dah. Islam adalah agama persekutuan. Jadi keistimewaan Islam tu termatuk dalam perlembagaan. Jadi kalau ada isu-isu bertindih membabitkan Islam dengan agama lain, Islam perlu didulukan. Kalimah Allah tentunya mesti hak orang Islam. Dulu benda ni berlaku dah, kesilapan kerajaan pada tahun 86. 86 tak ada WhatsApp, tak ada media sosial, tak ada apa. Kalau ada time tu dah berarak juga macam ni. Disebabkan itu, apa yang berlaku tahun 86, kerajaan diam saja. Bab keputusan tanpa diketahui oleh umat Islam majoritinya, dan dibenarkan penggunaan kalimah Allah kepada umat Kristian ketika itu. Malah mungkin ada mufti masa itu dah tegur, barulah Disember 86 KDN menetapkan bahawa semua perkataan itu tidak boleh digunakan oleh mana-mana agama lain kecuali Islam. Jadi kita di sini mengayu pada kerajaan, tolong ambil peduli dengan tegas isu ini, kerana ini isu yang boleh melendak kemarahan orang umat Islam dalam negara ini. Islam ni, kalau kalimah Allah berkaitan dengan Nabi Muhammad, kesucian Islam, nama Allah ni semua ni, orang Islam sanggup berjihad. Jangan main-main. Jangan main-main isu ini. Ini isu panas. Terima kasih. Minta Saudara Nizam mewakili pembela untuk memberikan sedikit sidang media. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam, Setiausaha Agung Pembela. Kita cuma nak clearkan benda ni. Isu kalimah Allah ni isu akidah. Kita ambil berat dan kita ambil serius tentang perkara ini. NGO Islam, kita mengenepikan segala perbezaan apa sahaja dalam isu akidah. Kami akan bersatu, kami akan bersama, dan kita minta supaya kerajaan selesaikan perkara ini dengan segera. Jika tidak, perkara yang dianggap kecil dan tak ada apa-apa ini, dia akan jadi besar. Seperti mana satu ketika dulu dengan Ibu Tanah Aisen sebelum ini. Jadi lebih baik selesaikan segera sebelum keadaan jadi lebih tidak okey lah, kan? Selesaikan secara baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya rasa tak ada soal jawab kot. Pihak keselamatan pun dah nampak semangat sangat dah tu. Jadi terima kasih. Saya harap pihak media dapat memberikan coverage yang baik dalam isu ini supaya rakyat dapat memahami secara saksama berkenaan isu besar yang sedang berlangsung dalam negara kita ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, ada cerita pasal tempoh tadi. Kita akan bincang sama. Kita akan maklum pada media. Baik, ya.